Ma'asyur muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, -saudari serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan isya di rumah mengaji azam az pekan baru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada Maghrib ini kita masih bisa melanjutkan mengaji di rumah mengaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, pemahaman dan wawasan yang luas serta apa namanya serta kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diberikan. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu yang selalu meminta kepada rabb untuk ditambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Kita pun Berharap mudah-mudahan dengan mengaji semakin bertambah ilmu dan bertambah pula iman dan meningkat pula amal. Wa kiram masih berkaitan dengan Muhammad Tauhidul Asma' wa Sifat. Terakhir kita menukil perkataan Imam Abu Ubaid al Qasim ibn Salam. Al-Qasim bin Salam rahimahullah yang kita katakan adalah salah seorang fuqaha Islam yang setingkat dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dan beliau punya keistimewaan yaitu menafsirkan kalimat-kalimat yang gharib yang perlu ditafsirkan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu nah beliau Allah, termasuk yang mengatakan adrakna ma adrakna ahadan yufassiru hadil hadith wa nahnu la nufassiruha tidak kami dapatkan seorang pun ulama tentunya Maksud beliau tentu ulama. Tidak kami temukan seorang pun ulama ahli sunnah Yufassiru hadzal hadis. Menafsirkan hadis-hadis ini. Hadis apa? Hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentang Allah turun ke langit pertama dan Allah istiwa di atas arasnya dan Allah meletakkan hati atau jantung-jantung anak manusia itu tapi terbiasa terjemahnya hati ya di jantung-jantung hati manusia itu di jemarinya seperti yang disebutkan dalam hadis maka kata Abu Ubaid tidak kami temukan seorang pun menafsirkannya berarti kalau tidak ditafsirkan maknanya maknanya ya jelas. So kalau tidak jelas tentu perlu penafsiran. Berarti mereka memahaminya sesuai dengan teks. Dan kita pun tidak menafsirkannya. Apa sebab? Karena para pendahulu kita yang lebih paham dari kita, kecuali kita yang mengatakan kaum khalaf, yang mengatakan lebih berilmu dari as -salaf. dari as-salaf dulu terang-terangan al-khalaf mengatakan bahwa mereka lebih berilmu lebih hikmah daripada as-salaf sekarang tidak karena sudah nama as-salaf itu dah manis pula mereka mengatakan tidak as-salaf itu juga kita ikuti itu kan tidak paham nah, jadi salaf yang tidak paham jadi tidak tahu maknanya atau menafsirkan maknanya ini as-salaf Al-Qasim Ibn Salam, Ubaid, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam menyebut Tidak kami temukan seorang pun ulama yang menafsirkan Nah tiba-tiba datang Khalaf menafsirkan Lalu nak mengatakan bahawa Salaf juga menafsirkan Berarti keliru dalam menisbatkannya kepada As-Salaf as, as Allah Mustahil Kullu yad, Kullun yada'i waslan layla wa layla la tuqirru lahu bidhaka semua mengaku ada hubungan khusus dengan si Layla. tapi Laila tidak mengakuinya. Kenal Laila. Hah? Demak tidaklah dia. Pernah baca Majnun kisah Kais dan Laila? Ah, terlambat untuk sekarang jangan baca lagi nanti dia jatuh cinta lagi. Nah. Kisah cinta yang tak sampai. Cinta yang Tak sampai akhirnya dia gila. bacalah kalau tidak baca kisah zaman dulu. Nah. Jadi semua orang mengaku ada hubungannya Laila, tapi Laila tidak tidak mengakuinya. Nah ini tamsil atau syair dijadikan tamsil oleh Arab. Setiap orang yang mengklaim ada hubungan dengan ini, tapi dia sebenarnya tidak tidak ada hubungannya. Ma'asyal kiram di rumah hati Allah SWT. Wa qala rabi'atu ah ibn Abi Abdurrahman. Berkata rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini gurunya imam. Hah. Guru imam. Dia adalah seorang faqih di Madinah. Berarti guru imam, kok langsung Malik aja ya? Masa guru Imam Malik rahimahullah taala. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Sebenarnya ada kisah menarik juga dengan Rabi'ah ini, cuman waktu kita tidak mengizinkan. Cari sendiri lah ya. Nah. dia ini di masa ibunya sedang hamil, ayahnya pergi berjihad ke perbatasan. Dia tinggalkan uang Kalau saya tidak salah hitung Kalau saya tidak salah hitung Saya salah ingat maksudnya Sekitar 30 ribu dirham Tinggalkan istri Jadi pergi berjihad itu tinggalkan bekalnya Ini pergi nanti berdakwah Tapi tak tinggalkan bekal Tawakal Allah anda dia pergi berjihad tapi tinggalkan 30 ribu atau 35 ribu. Nah, ini boleh baru pulang. Nah, kalau 35 ribu berapa duitnya? Dirham. Satu dirham berapa? 4 ribu? Dinar, eh, rial ini juga. Nggak, nggak sama. Dirham tu dirham, dirham tu 2 gram setengah perak. Perak. Boleh punya perak, nggak? Ah, berapa 1 gram? Berapa gram? Empat nah, bukan, bukan kertas perak. Perak jadikan apa tuh? Jadikan perhiasan, bukan, bukan, bukan dirham uangnya orang Maroko. bukan dirhamnya orang Irak. Tidak, dirham Irak, tidak laku lagi, eh, dinar Irak ya, bukan dinar kertas, dinar emas ini bukan dirham kertas tapi dirham perak nah perak berapa segram tidak ada yang tahu satu pun tidak ada yang punya aduh nampak sini Hah? Hah? kemarin tuh bilang 500 sekarang tinggal 30 ribu mana yang benar nih Hah? kemarin dia bilang 500 ribu segram sekarang tinggal 500 ya betul Hah? Tidak ada yang tahu. Ambil yang paling kecil ya, 30. 30 apa tadi? 30 ribu. Kali 30 ribu. Gitu aja Pak ya, 90 ribu ribu. Hah? Eh, 900 ribu ribu. Hah. 900 ribu ribu. 900 ribu ribu. <laughs> Hah? Itu cukup untuk berapa tahun itu Ustaz? seorang ibu punya anak satu ah Tidak ada berlanjut ya pekan. <tuh>, itu malu-malu bilang ini. Asyik. Kalau belanjanya 10 juta sebulan, berapa bulan itu? 100 tahun. 100 tahun. Eh, eh. Ha? 90 bulan ya. Tapi ada sekarang yang belanja 10 juta sebulan. Gaji awak 3 juta aja. Masa belanja 10 juta. Gaji awak 3 juta sih. Ini belanja. Oke Tapi antum yang belan 30 orang kurang percaya. Oke. Nah sebanyak itu uang yang ditinggalkan. Artinya kan cukup kan? Karena rencana orang pergi jihad kan dua tahun, tiga tahun kan? Ini tinggalkan semuanya itu. Deh, panjang jadi ceritanya. Awal tadi tidak mau cerita, jadi juga. Nah, setelah dia pulang, kapan pulangnya ada bujang anaknya? Sudah, sudah bujang. Jadi pemuda seorang, dan juga seorang ulama muda di Madinah. Ketika dia masuk rumah, Dia kan orang masuk ke rumah kan langsung aja dia masuk kan nampak sama anaknya dia cegat, woi ini rumah siapa? Dia masuk sembarangan katanya Dia kan belum pernah ketemu ayahnya sejak berangkat itu ayahnya tak pulang pulang, tak tahu berita bahkan sudah dianggap sudah meninggal dianggap sudah meninggal tak tahu lagi berita. Tiba dia pulang Dicegat oleh anaknya dilihat oleh ibunya, oh itu ayah kamu. ayah saya setelah akhirnya mereka berpelukan Alhamdulillah gembira lah mereka dari awal sudah dianggap sudah meninggal ternyata masih masih hidup entah apa kejadiannya Allah jadi dalam lama agak cukup lama di rumah mulailah cerita suaminya kan masih ada uang kemarin kan itu sebab dalam hitungannya selama itu tuh 30.000 tuh enggak enggak habis ya. Kalau dalam 20 tahun tidak habis. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat karena belanja orang mungkin sebulan bisa 30, 20 dirham dah cukup, 30 dirham dah, dah cukup. Ini 35 ribu. Yes, ya yes, Nah, eh, cari lah itu nanti berapanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ditanya apa kata istrinya besok dia pas jadual anaknya dia bilang, abang nanti pergi solat Masjid Nabawi, lalu tengok apa yang terjadi tengoknya pas jadual, Rabi'ah ini anaknya ini, Rabi'ah bin Rabi'ah Abdul Rahman memberi kajian di Masjid Nabawi Subhanallah dia lihat lautan manusia saking ramainya orang lalu dia pulang so istrinya bilang, apa yang abang lihat dia lihatnya Rabi'ah ternyata Judas jadi syekh muda yang banyak di di apa di apa namanya banyak sekali orang yang hadir di majelis ilmunya. Nah sekarang saya nak tanya, abang pilih itu atau pilih tiga puluh lima ribu? Ah, paham maknanya? Kalau antum jadi suami waktu itu paham tak maknanya? Artinya yang tiga puluh lima ribu itu tiga puluh ribu itu itulah hasilnya artinya saya tidak berdikit-dikit untuk membiayai anak anak untuk pergi menuntut ilmu itulah hasilnya akhirnya suaminya Ridho ternyata istri yang ditinggalkan ada istri yang yang salihah yang pandai menggunakan harta yaitu untuk menjadikan anaknya seorang ulama besar nah, beliau ini adalah guru Imam Malik rahimahullah ta'ala guru fikihnya Imam Malik nah apa kata beliau? Al-istiwa ghairu majhul. Bahwa istiwanya Allah ar-Rahman wa alal Allah bersemayam di atas itu. Ghairu majhul. Ini sudah diketahui bersama. Ini bukan lagi masalah yang pelik, yang sulit. Seluruh umat Islam dan percaya Allah di atas aras. Umat Islam percaya Allah di atas aras. Coba aja Ar-Rahman wa ala Semua orang Memahami bahwa Allah di atas aras Kapan pemahaman ini hilang? Setelah datang ilmu Ilmu kelam Ilmu kelam datang Akhirnya mereka Muta'ati masalah ini Di kalangan kaum muslimin Ketika ditanya Allah ala rahman ala Allah di atas aras Tidak ada masalah Tidak ada yang mengatakan Oh ya hati-hati Tidak -hati, ada Allah di nanti kamu musabbih. Tidak. Sudah maklum orang bahawa Allah di atas arasy itu yang diimani oleh kaum muslimin. Maka beliau berani mengatakan alistiwa ghairu majhul. Bahawa istiwa itu tidak ada yang tidak tahu. Semua orang tahu Allah di di aras. Wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman bagaimananya tidak bisa diakali. Karena ini bukan ranahnya akal. Subhanallah, ini bahasa, redaksi dipilih oleh beliau bahasanya. Gairu makul, tidak di bisa dengan logika. Tidak bisa dimakan dengan logika. Apa sebab? Apa sebab? Hah. Orang berpikir, orang berlogika. Biasanya pakai apa? Dah? Bahan logika itu apa? Itu tidak pernah berpikir. Tahu? Jadi, atau berpikir pakai bahannya apa? Data yang itu miliki, Iya kan? Data yang kita miliki. Bahwasanya kalau hujan turun, udara, udara dingin. Ya kan? bahwasanya HP ini bila habis baterai dia mati. Kalau Ustaz pakai ilmunya pakai HP berarti mati pula ilmunya. Jelas ya? Ini kan ini yang logika itu. Jadi kait dikaitkan data-data yang kita miliki dikait-kaitkan. Kalau saya bergaji 3 juta sebulan berarti pendapatan saya 36 juta, potong pajak 20% berapa tinggal itu yang, itu yang dilagikan itu jadi kalau saya beli mobil sekali setahun tentu orang tidak masuk akal katanya apa sebab gaji 36 puluh juta belanja per bulan 10 juta katanya tadi di mana dia beli mobil nah, makanya logika tidak masuk kan jelas jelas nah oleh sebab itu Allah subhanahu ta'ala di atas aras, bisa main logika? Tidak. Kita tidak punya datanya. Tidak punya? Data. Karena tidak punya data, apa yang mau diolah? Apa yang mau diolah? Oleh sebab itu, jangan gunakan akal dalam memahami bagaimananya. Karena tidak akan masuk akal. Karena tidak akan masuk akal. Ketika tidak masuk akal, antum dihadapkan pada dua pilihan beriman atau mengingkari. Jelas? Iya, sebab kalau antum pikirkan bagaimananya, antum tak punya data. Airnya terpaksa menggunakan data yang tidak valid. Apa datanya? makhluk. Datanya ada data makhluk. Bagaimana? Sebab makhluk bila di atas aras, dia membutuhkan aras bahwa makhluk bersemayam di atas aras, aras itu lebih ku, lebih besar daripadanya. Jelas? Aras itu kan artinya singgah sana. Singgah? Singgah sana tahu enggak? Enggak tahu juga antum. Antum orang mana? Hah? Oh, pangkalan. Itu ada singgah sana di situ. Singgah di sana. Oh, bukan itu. Sehingga sana kebesaran raja Raja itu kaum muslim dan muslim punya singgah. singgasana sana Ketika Ratu Sabak dulu Ada singa sananya dipindahkan oleh oleh Nabi, apa pekerjaan Nabi Sulaiman bukan Nabi Sulaiman pekerjaan Nabi Sulaiman ada seorang yang alim di situ Allah kiram dirahmati Allah SWT jadi dilihatnya singgasana Nabi Sulaiman mesti lebih besar dari Nabi Sulaiman, sehingga sana belkis lebih besar dari ratu belkis. Oleh sebab itu, ah, ini bertentangan dengan data yang kita ketahui. Allah lebih besar dari makhluknya. Allah lebih besar dari makhluknya. Oleh sebab itu, maka Allah bersemayam di atas aras. Dengan dasar pikiran ini dikiaskan kepada makhluk. Akhirnya ditolaklah makna ini pasti tidak itu yang dimaksud pasti maksudnya maksudlah lain jelas berarti Allah tak mungkin di atas aras Allah menyebut Dia di atas aras Nabi menyebut Dia di atas aras berarti Allah dan Rasul tak pandai menyebutnya dengan jelas ya. Dia bilang di atas aras. Nabi bilang di atas aras. Lalu Khalaf bilang tidak di atas aras. Mana yang lebih pintar? Makanya lahirlah ungkapan itu dulu. Assalafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Itu masyhur di kalangan Khalaf dulu. Khalaf sekarang tidak. Takut dia bilang itu. Apa sebab? Sebab orang tahu. Orang sudah tahu bahwa salaf itu adalah generasi terbaik. Karena hadis dulu kan ada hadis, hadis kan disembunyikan bisa aja semua mereka. Sekarang mana bisa sembunyikan lagi? Google lebih lebih pinter. Coba tuh lihat nanti uh, apa namanya? eh uh, huh? Apa? Nah, di Arab Saudi ada yasinan. Dijawab oleh Google tidak ada katanya. Google lebih cerdas rupanya. Di mana tuh tengok teman, teman. Jadi kawan tengok ah di Arab Saudi ada yasinan. Dicari di Google kan dijawab sama Google tidak ada. Serius. <laughs> itu ada teman. -ada. Kemudian di Arab Saudi terjadi maulidan misalnya. Dicari lagi semua Google bilang Google tidak ditemukan. Berarti siapa yang nih Google apa? <laughs> Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lupa memasukkan data berangkali. Jadi kaum muslimin dan muslimat sinyal GPS hilang ya. Jadi tidak temu. Lebih jelas. Nah sekarang ketika nama as-salam sudah mulai harum di masyarakat. Ya karena di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Amulailah. Kalimat ini sedikit di disembunyikan. Dah kita ikut khalap salap juga. Tak mungkinlah salap tu memang lebih hebat dari kita. Cuma mereka sama dengan kami, bukan sama dengan yang di sana yang di Azam. Tak. Yaitu salap itu tidak memahami maknanya. Berarti maknanya tafwid atau makna lain yang dituju itu namanya tak tahwil. Masa sahabat pelimplan sekali-kali tafwid sekali-kali tak tahwil. Ya menurut sebagian mereka asalab as itu manhatnya tafwid. Mana tafwid itu tidak diartikan. Pokoknya istawa hurufnya istawa. Apa arti? Tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu. Nabi tidak tahu. Umar tidak ngerti. Masuk akal? Hah? Masuk? Tidak. Yang lain bilang, enggak, mereka tahu maknanya, cuman bukan makna itu yang dimaksud. Mana buktinya? Umar bilang, bahwa istawa bukan makna istawa. Mana buktinya? Abu Bakar bilang, bahwa istawa bukan maknanya istawa. Oh, enggak temu juga. Balik lagi, tafwid agaknya itu. Tafwid agaknya. Jadi, main beragak-agak. Semuanya main ilmu agak-agak. Kalau agak-agak, teragak-agak, orang yakin apa orang ragu? Ustaz. Hah? Kalau masih teragak-agak. Tahu tu tak agak-agaknya? Agaknya, agaknya. agaknya. Tonton tak pandai lagi bahasa Indonesia nampak Syekh. Gara-gara takwil ini. Kalau teragak-agak, agaknya ya, yeah, karena ada yang bilang tafwid, ada yang bilang takwil, berarti kan teragak-agak tu. Berarti? Tak yakin. Tak yakin. Beda dengan kita. Kita mengatakan yakin yakin yakinnya bahwa as-salaf menerima sifat ini sesuai makna aslinya tanpa diketahui bagaimana keifiyatnya. Dan itu yang datang dari mereka. Kalau antunya bukti, ini buktinya. Tapi kalau ditanya, mana buktinya tafwid? Pasti nanti ditakwil lagi perkataan mereka. Ya, mana namanya ta'wil perkataan Allah di ta'wil, perkataan Nabi ta'wil, tentu perkataan ulama lebih di ta'wil lagi. Rasulullah saw. Baiklah kaum muslimin dan muslimat wal kaifu ghairu ma'qul. Kaifanya bagaimana ya? Tidak bisa diakali. Sebab apa? Bukan masuk ruang ruang akal. Karena sudah bukan di dalam alam ini. Pikiran kita yang di dalam alam saja banyak yang tak terpikir oleh kita. Ya kan? Yang masih di dalam alam saja Banyak yang belum terpecahkan rahasianya oleh kita Coba lihat Di dalam diri kita sendiri Masih banyak yang belum terpecahkan Bukankah Akal ada Di mana tempatnya Masih khilaf sampai sekarang Ada yang bilang di dengkul nah, Itu pas sedang marah makanya pindah ke dengkul Ada yang bilang di otak Otak di dibagi pula, otak kanan, otak kiri Berarti ada akal kanan, ada akal kiri, ada akal tengah Allah SWT Kesalahan lagi orang lain membatalkan teori ini Ini hanya anekdot saja Otak kiri, otak kanan dan semuanya satu saja Ini semua kan agak-agak semua agak, agak semua Yang jelas akal tidak menempati tempat di dalam diri kita Ruh juga Ni kan ajaib dia dalam tubuh tapi tidak menempati tidak menempati tubuh oleh sebab itu kalau makhluk Allah saja di sesuatu tidak menempati sesuatu tidak butuh bagaimana dengan bagaimana dengan Allah tabaraka taala makanya dia bilang wal kayfu ghairu ma'khul kaifiyahnya tidak diketahui tidak bisa diakali Wa minallahi risalah Dari Allah datangnya risalah ini Yani Allah mengirim utusan Perutusan untuk menyampaikan ini Kenapa perlu risalah? Tadilah dikatakan kita tidak punya akses langsung ke Allah Ya Sekarang antum kalau nak punya saudara misalnya di luar negeri Tidak ada akses kita ke luar negeri Tentu pakai Pakai Perantara perutusan yes, ya saya perantara dulu utusan kita melalui surat melalui orang ya kan sekarang bisa melalui HP misalnya cuman ada ndak sinyal ke langit Hah? ke langit ada sinyal baru sampai si bola langit ada hilang sinyal baru si bolangit langit ada hilang sinyal Ya, eh, tapi saya tak pernah ke Sibu Langit ya. Nah, Sibu Langit tu di mana sih? Hah? Danau. <laughs> Sumatera Utara ya. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi tak bisa pakai ini. Berarti komunikasi kita melalui melalui wahyu. Cuman kita tak bisa. Antum bisa nemu wahyu, Pak? Saja, tak kan? Bilang aja tak sanggup sih. Berat terima wahyu tuh. Jadi dah bisa hanya orang-orang pilihan saja. Karena dia subhanallah resikonya resikonya yang yang menerima wahyu itu pasti akan didustakan. Tidak ada rasul kecuali didustakan. Tidak ada rasul kecuali didustakan. Dan tidak ada orang yang menghidupkan warisan rasul Kecuali siap juga didustakan, siap didustakan, dan cara-cara orang mendustakan sama juga dengan cara orang mendustakan para rasul dulu. Ya, contohnya, rasul itu dibilangnya "bonga", orang yang mendustakan, yang menghidupkan sunnah rasul. Sekarang dibilang juga "bonga", nah, rasul dibilang "gila". Nah, cuman sayang, dais kita sekarang tidak dibilang "gila", apa sebab? sebab gila dalam keyakinan mereka wali nah, jadi dia tak mau mengakui kita jadi wali jadi kalau dibilang gila nanti dah jadi wali pula mereka hati tidak nah, itu tidak alhamdulillah sampai sekarang belum dibilang gila apa sebab dibilang gila rasul itu karena istiqamahnya sabatnya teguhnya di atas kebenaran Tak beranjak dari yang diwahyukan kepadanya ya Itulah sebabnya di mereka sebut nabi itu gila. Allahumma ista'in. Taib azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية أشهد أن muslimin, masyur muslimat rahmati Allah. Jadi, wa minallahi risalah. Allah yang memiliki risalah ini dia utus untuk menjelaskan. Jadi, mau diutus bukan untuk membingungkan. Allah mengutus Rasul untuk untuk menjelaskan, bukan membuat bingung kita. Nah, wa rasulil Dan Rasul wajib menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan. Disampaikan apa? Bahwa Allah begini-begini. Kalau begitu, Sedangkan kewajiban kita adalah mengimaninya, membenarkannya. Kalau kita, Nabi bilang, Allah bilang dalam Al-Quran, kan Allah mengirim kepada Nabi dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Lalu Allah bacakan, Nabi bacakan kepada kita, ayat-ayat tentang Allah. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sunnahnya seperti makna ayat itu. Lalu kita bilang, Tak masuk akal saya. Artinya saya tidak terima penjelasan Nabi SAW Alaihi Wasallam. Menurut tuan, tuan Nabi pandai menjelaskan atau tidak? Hah? Saya ulang kembali. Sekarang Allah Nabi bacakan ayat, lalu dia jelaskan dengan sunnahnya. Lalu saya katakan, tidak masuk akal saya keterangan Nabi. Berarti kalau demikian, Nabi pandai menjelaskan. Berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Baru dianggap pandai Nabi menjelaskan bila saya terima keterangannya seperti yang dia jelas jelaskan. Dia jelaskan dalam Al-Quran sama dengan as-sunnah. Berarti yang dimaksud bukan makna yang bukan makna yang yang lain. Jelas ya? Jelas? Ini tentu takut bilang jelas ini berhenti pula jadinya. Enggak. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Nabi sudah jelaskan. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menerima dalil-dalil ini, enggak ada pertanyaan dari mereka. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada keraguan. Berarti mereka paham atau tidak paham? Paham. Apa yang dipahaminya? Yang dijelaskan dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang yang dijelaskan, bukan bahasa lain yang setelah abad ketiga baru tahu orang maknanya ternyata bukan itu. Berarti abad satu, dua dan tiga kemana? Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang klaim daripada ahli kalam yang mengatakan bahawa as-salaf itu dua saja. Tafwid, tak tahu maknanya. Atau ta'wil. Cuma mana buktinya mereka ta'wil? Orang oh, minta ta'wil tentang istiwa, dicari ya? ta'wil tentang wajah. Dia tak punya. Nah, Oh, ada. Ada saya nak menda'wilkan. Ya, ada. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada di tempat yang memang makna itu dimaksud, ya, karena kalimat dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya kalimat yang sifatnya maknanya lebih dari satu, lebih dari satu, seperti wajah maknanya adalah arah, dan ada wajah dengan makna muka, ada wajah dengan makna tujuan, jelas. Lalu ketika dalam bahasa Arab kalimat wajah ini digunakan dengan makna salah satu dari makna itu. Lalu mereka mengatakan, "Itu pakai takwil juga kan?" Nah, bukan ta'wil. Di situ memang wajah maknanya. Jelas? Tapi ketika Allah menyebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekallah wajah Rabb-mu, di sini maknanya bukan arah, di sini bukan maknanya tujuan, tapi maknanya adalah wajah Allah Ta'ala Ragawaita Ini bukan ta'wil ini makna asli. Nah, fahaulai jamaatul Salaf, wa imatuhum, qaditatfakat kalimatum, ala hadal Madzhab. Mereka, siapa mereka kemarin? Jangan lupa lagi. Ha, ada Sufyan As'uri, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Abdullah bin Mubarak ada al auzai ada al walid ibn muslim ada al ubay abu Ubaid qasim bin sallam ishaq rahuya ada raqutni dan dan terus lagi yang disebutkan oleh beliau dan banyak kalau nak tonton nak lebih lengkap silakan baca kitab al ibana Misalnya al ali uh, al lakai atau syarh sunnah dan kitab sunnah di imam ahmad dan al khalal dan lain-lainnya bahwasanya nukilan dari mereka sepakat bahwa makna yang dimaksud adalah makna yang tertera dalam Al-Qur'an dan atau dalam ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Fa jama'atul salaf mereka itu adalah semua salaf wa aimmatuhum dan imam mereka qad tafaqat kalimatuhum ala hadzal mazhab. perkataan mereka sudah tersepakat dalam mazhab ini. Wa taba'ahum alaihi man ba'dahum min Dan diikuti oleh orang yang datang setelah mereka. Dari kalangan ulama-ulama agama ini yang ahli tahqiq. Wa aimatuhal dan imam-imam mereka yang dikenali. Qala al berkata Imam Al-Khalal Abu Bakar akhbarana al-Marruzi telah menceritakan kepada kami al uh, in, uh, ini bukan Al-Marwazi ada Marwazi ada Al-Marruzi al, -marruzi. al -marruzi, murid Imam Ahmad rahimahullah taala qala sa'altu Abu Abdullah saya bertanya kepada Abu Abdullah wa al-Imam Ahmad ibn Hanbal yaitu Ahmad ibn Hanbal an akhbaris sifat hadis-hadis tentang, tentang sifat nabi sallallahu sifat-sifat eh, Allah subhanahu wa taala, faqala numirruha kama Kita apa? Kita jalankan seperti dia apa datangnya. Artinya dipahami makna zah, zahirnya. Wa qala Abu Bakar Al-Humaidi berkata Abu Bakar Al-Humaidi Abdullah bin Zubair yaitu min Bukhari. Ini termasuk syekhnya Imam Al-Bukhari. Dia kalau meriwayatkan hadis dari jalan Sufyan bin Uyainah pasti dipilihnya jalur Al-Humaidi. Karena Al-Humaidi yang paling sabit dari Ibnu Uyainah. Usul sunnah indana pokok-pokok sunnah menurut kami Ma'asyal <coughs> kiram Usul sunnah maksudnya usul ahli sunnah menurut kami Fadhakar asyia lalu dimulimbulkan beberapa masalah summa qala kemudian beliau berkata di antara yang disebutkan wa mana taqabil quran wal hadis apa yang diucapkan oleh al-quran dan hadis mithlu seumpama wa qalatil yahudu yadullah maghlulah gullat aidihim orang-orang yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu gullat aidihim Akibat perkataan itu tangan mereka yang terbelenggu. Wa mithlu was samawati bi Dan semisal ayat was samawati matwiyatum bi Langit yang tujuh lapis dilipat di tangan kanan Allah. Wa ma asbah hadza Qur'an hadis dan yang seumpama ini dalam Al-Qur'an dan hadis la nazidu fihi wa la nufassiru. Tidak kita tambah dan tidak kita tafsirkan ala عَلَى مَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Sunnah <وَالسُنَّة> Dan kita berhenti pada apa Al-Quran Sunnah berhenti. Hanya menyebutkan menyebutkan maknanya, tidak menyebutkan kaif, kaifiyatnya. وَنَقُلْ Dan kita ucapkan الرَّحْمَنُ عَلَى الْرَشِسْتَوَى rahman bersemayam di atas arash atau istawa tinggi di atas arash wa man za'ama ghaira yang men, yang mengklaim bukan ini maknanya bahwa mu'attilun jahmi orang ini telah memarkir atau or, mu'attil orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah pengikut Jahm ibn Safwan disebut dengan al-Jahmiyah yaitu orang yang pertama menafikan sifat-sifat Allah setelah Mu'tazilah Masalahnya Mu'tazilah terang-terangan Tidak alus sunnah Tapi ini mengaku ahli 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 sunnah Itu masalahnya Ya macam Mu'tazilah dulu zaman Ibu Ahmad Dia ngakunya dia yang alus sunnah Padahal menentang sunnah Ibu Ahmad ahli bid'ah Padahal menegakkan sunnah Jadi siapa yang mengapati hari ini Yang selalu menentang sunnah Menghidupkan bid'ah Mengaku ahli sunnah asli Ya asli sunnahnya. Apa sebabnya? bisa dicampur. Bisa dimodifikasi. Bisa ditambah. Ada tukar tambah. Ada tukar tambah itu asli itu. Sedangkan yang tak menerima bid'ah, sekalipun hasanah, itu ahli sunnah abal-abal. Ahli sunnah palsu. Apa sebabnya sunnah? Jadi pakainya. Jadi kalau sunnah yang tidak modifikasi, itu tidak asli yang dimodifikasi itu yang asli. Aneh, bingung juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya. Katanya kita harus sunnah, tapi bid'ah iya juga. Padahal Nabi mempertentangkan bid'ah dengan sunnah. Kan lawan bid'ah kan sunnah. Masa berlawan bisa berdamai gitu. Berlawan masih berdamai. Allah musta'. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang mengaklain bahwa maknanya bukan Ar-Rahman ala al shusawwa bukan itu maksudnya Berarti orang ini mu'attil telah menghilangkan sifat Allah Jahmi pengikut Jaham Ibn Sofwan Ya pengikut Jaham Ibn Sofwan Karena mentakwilkan artinya tidak menerima Allah di atas Berarti Allah di mana? Entahlah entah di mana-mana Subhanallah Allah tunjukkan Antum tak mahu menerima Akhirnya Antum lebih senang Mengatakan Allah tidak ada Diketahui di mananya Tak di atas Tak di bawah Tak di tepi Tak di tengah Tak di kiri Tak di kanan Itu apanya? Berarti tidak ada eh, Berarti tidak ada Katanya ahli logika Coba pakai logika di sini yang sehat. Tidak tidur, tidak bangun. Tidak kenyang, tidak lapar. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak timur, tidak di barat. Tidak utara, tidak selatan. Tidak ada, tidak juga tidak ada. Berarti, yang enggak ada. Makanya kaum muslimah-muslimah, tanpa sadar, Orang-orang Mu'tazilah telah menjadikan Allah tidak ada punya sifat, berarti tidak ada. Sebab tidak logis, tidak masuk akal, sesuatu ada tanpa ada sifatnya. Jelas ya? Sesuatu itu ada tanpa sifat, tidak masuk akal. Akal mana yang bisa menerima? Kecuali akal yang sah, yang sakit. Apa sebab? Sebab ketakutannya lebih daripada ilmunya. Dia takut kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk. Karena Allah yang katakan, masa itu tidak berani. Allah yang katakan dia punya sifat begitu. Kenapa kita tidak berani melarang melarangnya, menani menapikannya? Makanya orang ini pengikut Jaham bin sawwan. Tanpa terasa banyak kita yang mengikutinya. Ya, dan menuduh yang mengikuti Sunnah sebagai orang-orang yang sesat. Hati-hati itu Wahhabi aliran sesat. Seolah-olah ini pemahaman. tidak pernah diketahui di kalangan as-salaf dan kita sudah sebutkan tadi dari sekian banyak nas ini dipilihkan sebagiannya bahwa as-salaf rahimahumullahu jami'an memahami makna teksnya dan tidak mengetahui kaifiatnya cuman di kalangan ahli jaham pengikut jaham bin sofwan Ya, dan ahli mutakallimin kalau diterima maknanya otomatis kefiatnya sekali itu masalahnya. Otomatis kayak fiatnya. Kalau alus sunnah tidak memahami makna, tidak selamanya memahami kayak, kayak fiat. Sama kita. Sekarang antum kenal seorang manusia, kawan, kenal. Cuma sifatnya kita nggak tahu. Iya kan? Sifatnya tahu ndak? Enggak? enggak Kita enggak tahu. Jelas? Ada sifatnya yang tidak kita ketahui. Dia kenal orangnya, tapi ah gimana orangnya? Baik apa buruk? Oh saya tak tahu itu. Kefiatnya kita enggak enggak tahu. Nah. Wa qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam i'tiqad ahli sunnah ashabul hadis wal a'immah inna ashabul hadis al mutamassikin bil kitabi wa sunnah sesungguhnya ashabul hadis yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah hafizallahu ahyahum wa rahimahum wa Semoga Allah menjaga yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang sudah meninggal. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Bersaksi Allah SWT taala mempunyai sifat wahdaniyah yaitu satu-satunya. Walir rasuli dan bersaksi bahwa rasul itu bahwa nabi kita Muhammad adalah rasul dan nabi wa ya'rifuna rabbahum azza wa dan mereka mengenali Rab mereka azza wa jal bi sifatih allati dari mereka mengetahui sifat Allah dari yang diucapkan oleh wahyunya yang diturunkannya dari mana tahu sifat Allah dari wah wahyu atau syahidalahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau disaksikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sihahu bihi sesuai dengan yang datang dalam dalam hadis-hadis. Taib -hadis. wa naqalathu al anhu yang dinukil oleh para perawi yang terpercaya daripadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. jalla jalaluhu minha dan mereka menetapkan bagi Allah jalla jalaluhu dari apa yang diturunkan itu ma asbatahu li nafsihi sifat yang dia tetapkan bagi dirinya fi kitabih dalam kitabnya wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqi tanpa meyakini tashbih yaitu sifat Allah menyerupai sifat makhluk tidak mungkin Fayaqulun mereka berkata innahu khalaqa adama biyadihi. Mereka ahli sunnah wal jamaah as-salaf ashabul as hadis meyakini innahu khalaqa adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dari mana tahu? Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza wa jamin qail Seperti yang dia sebutkan dalam firmannya Qala ya iblis Wahai iblis Ma ma'ana aka antasjuda lima khalaqtu Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Baik, ya, ya. Pada umumnya makhluk diciptakan Allah dengan kun kun fayakun, tapi Adam alaihi Allah ciptakan dengan dengan tangannya. Tak boleh. Tidak boleh Nanti Allah punya tangan sama tangan kita Tangan awak tidak sama Coba uji tangan kita Mana yang lembut tangan anda tangan Tangan kita aja tidak sama Masa tangan Allah Sama dengan tangan makhluk Kita nggak tahu yang jelas tangannya Dia bilang biadaya Dengan tangannya Nah al -kalama an mereka tidak menukar-nukar kalimat mengganti-ganti ucapan dari dari maudhi'i dari asal asal perkataan itu bihamlil yadaini 'ala an-ni'mataini awal seperti orang menakwilkan kalimat al-yadain yaitu dua tangan ala nimataini awal al dengan makna dua nikmat dan dua kekuatan apa makna dua nikmat dua kekuatan ha di mana maknanya itu tapi orang ke kota yang mana yang dua tuh nikmat yang dua tuh nikmat yang mana. Nah, akhirnya mereka ditacari tafsir yang tidak ada dalil sama sekali. Ta'rifal al Mu'tazilah wal jahmiyah. Mereka tidak mentahrib tidak merubah-rubah kalimat itu seperti yang dilakukan oleh mutazilah dan al jahmiyah. ikut jaham bin sofwan. Jadi yang ahli takwil sekarang sebenarnya kalau tidak ikut mutazilah berarti ikut jaham bin Safwan al-mu'tu al-mu'attil. Pergi ke sana. Ahlakahumullah semoga Allah membinasakan mereka. Ini doa dari Abu Abu Usman As-Sabuni bukan saya ni. Wala yukayyifunahuma bi dan tidak pula menyebutkan kaifiatnya seperti apa. Karena ilmu itu enggak diturunkan pada kita. Nah, au yusabbihunahuma bi aidin makhluqin dan tidak pula mereka menyerupakan dengan tangan makhluk. tasbih al musabbiha khadalahumullah seperti yang dilakukan oleh kalangan musabbiha musabbiha itu seperti al muqatiliyah mengikut muqatil bin sulaiman mereka menyebut ini gulu ini gulu kan dua gulu menolak gulu menerima nah ahlu sunnah tidak ada gulu tidak gulu menolak dan tidak gulu mana menerima gulu menolak tidak mungkin Allah bersifat itu ditolaknya harus ditakwilkan atau dianggap tidak dikatakan masuk ayat mutasyabihat. Yang ulu menerima, ya betul Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Ini kalangan disebut al musab al musabbiha. Nah, orang-orang yang mentahwil menuduh siapapun yang menerima sifat itu dengan mana asli berarti ahli tasbih. Jelas? Menjadi ahli tasbih. Sedangkan ahlus sunnah tidak. Ahlu sunnah menerima maknanya Tapi tidak mengetahui kai, kai fiyatnya, dan tidak mentasyubikan Allah dengan sesuatu Nah Wa kadalika yakuluna fi jami'i sifat Allati nazala bi zikri quran Seperti itulah keyakinan mereka Dalam semua sifat yang diturunkan dalam Al-Quran Wa waradat bihal akhbaru siha Minas sam'i wal basar Ya dan datang pula dalam hadis-hadis yang sahih Seperti As-sama' mendengar wal melihat wal -ain, mata walwajah wajah wajh -ilm, ilmu wal quwwah kuasa wal keperkasaan wal kebesaran wal kehendak wal, wal sama juga dengan kehendak wal -qaul, berkata wal berbicara wal ridha ridha wasahat murka wal hayat hidu wal yaqza bangun wal farah suka wadhahik tertawa wa ghayriha dan sifat-sifat yang lain min ghairi tashbih li syai' min dhalik tanpa menyerupakan satupun dari sifat itu bisifatil marbubin bil sifatil marbubin dan makhlukin dengan sifat-sifat makhluk Allah gembira iya tapi apa gembira seperti kita nah Allah tertawa iya seperti tertawa kita tidak jelas ya Allah bicara iya seperti bicara kita tidak nah, gitu aja kok repot eh, gitu aja kok repot nah gak mungkin bicara katanya apa semua kalau bicara punya mulut katanya itu hati antum nggak punya mulut dia bicara juga batu dulu kita salam ke Nabi di Makkah, juga gak punya mulut dia gak punya lidah jelas ya jadi kalau begini mesti begitu, itu halusinasi antum. Berapa banyak makhluk berbicara tanpa tanpa mulut, tanpa lisan, tanpa gigi. Makanya tadi saya katakan data yang dimiliki data makhluk digunakan untuk memahami al al khalik sehingga menuduh yang kita yang mengakui sifat itu ya pasti ahli tasbih. Pasti ahli tasbih. Kenapa? dia tidak memahami akidah kita dari kita memahami akidah kita dari orang yang tidak paham akidah kita Allah musta'an kau muslimun dan musliman dirahmati Allah SWT bal yantahuna fiha ila maqalahu Allah Ta'ala mereka cukup dengan apa yang dikatakan Allah wa qalahu rasuluh dan apa yang dikatakan rasul min ghairi ziyadatin alaih tidak ditambah-tambah sebut nambah-nambah namanya mandai mandai wala idafatin ilai dak pula di di di, di, di modifikasi mana-mana juga wala takyifin lahu dan tidak pula menyebutkan bagaimana kefiannya wala tashbih dan tidak menyerupakan wala tahrib dan tidak dirubah-rubah wala tabdil dan tidak diganti wala taghyir dan tidak di ini sama makna semuanya tapi dalam bahasa Arab makna ini masing-masing uh, punya makna wala izalat dan tidak menghilangkan al-lafzi al-khabar amma ta'riful al Arab dari yang diketahui oleh orang Arab. Orang Arab tahu makna ya dundu tangan. Orang Arab tahu makna wajah itu adalah muka. Orang Arab tahu makna mata ain itu adalah ini makna aslinya. Makna aslinya. Nah, Ma'asyiral kiram wa bi munkar dan tidak dirubah dengan takwil yang tidak baik yang tidak dikenali orang Arab wa yujrunahu ala adh-dhahir dan mereka menggunakan makna itu secara zahir wa yakiluna ilmahu ila Allah taala sedangkan ilmu tentang kaifiatnya mereka serahkan kepada Allah tabaraka taala Allah tak menyebut nabi tak jelaskan maka kita tidak tahu wa yaqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu ta'wil itu ta'wil kaifiyatnya hanya Allah yang yang tahu kama akhbar Allah ilmi seperti Allah beritahukan tentang orang yang mendalam ilmunya annahum fi ta'ala mereka mengatakan dalam firmannya, nya war fil orang-orang yang mendalam ilmunya kokoh ilmunya yaqulun mereka berkata aman kami beriman kepadanya. Kullu min indi Rabbina, semua datang dari sisi Rabb kami. Wa ma illa ulul albab dan tidak ada yang mendapat peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ayat ini pun ditakwilkan juga Ya, ditakwilkan juga bahwasanya orang-orang yang kokoh ilmunya menerima beriman kepada huruf-huruf Al-Qur'an itu. Ya Ar-Rahman ar-Rastawa. Benar. Alif ra Alif lam ra ha mim nun ain lam alif maksura alif lam huruf ini beriman kita kepadanya itu maknanya menurut mereka mana ayat itu aman nabihi kullu min indi rabbina cuman maknanya tidak di kita apa boleh buat takwil lagi takwil lagi Allah musta'an padahal maknanya adalah beriman Tentu saja dengan pemahaman. Tidak mungkin beriman tanpa di dipahami. Kalau semuanya, kalau masalah kita antara salab dan khalab itu adalah masalah makna, bukan masalah huruf. Sebab mengingkari si huruf Al-Quran kafir kita. Alif lam mim itu Al-Quran. Lalu angkut ingkari. Tidak, tidak Al-Quran itu. Dengan sadar dan dengan ilmu untuk ingkari, berarti antum sudah keluar dari dari Islam. Satu huruf pun tak boleh kita gadir Al-Qur'an Al Karim. Jelas? Nah. Masalah kita bukan itu, masalah kita tentang maknanya tadi. Wa aqwalul a'immat fi dzalika katsiratun jiddan, berkata penulis kitab ini, perkataan para imam dalam masalah ini sangat banyak. Ya, silakan dirujuk di Asy-Sya'ri'ah lil Ajuri, Usulus Sunnah lil Barbahari, Syarhusul Sunnah lil Lakai, sunnah lil Talamanki. sunnah Imam Ahmad sunnah lil Khalal sunnah atau usul sunnah lil Muzani dan dan seterusnya uh, sangat banyak bahwasanya mereka mengimani makna zahirnya seperti yang datang Al-Qur'an dan sunnah sedangkan kaifiatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam wa ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa Insya Allah sudah jelas Oleh sebab itu kita tutup saja Sampai jumpa kembali pada pertemuan Dua pekan lagi insya Allah ta'ala Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyina wa wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teramal amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi wassalam maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.